selalu di rumah ya. Nah anak-anak, hari ini Bu Guru akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tema yang ke-6, subtema yang ke-3 ya, pembelajaran yang ke-5. Dan besok nanti akan Ibu sampaikan lagi materi tema yang ke-6, subtema yang ke-3, pembelajaran yang ke-6. Lanjutannya besok ya anak-anak ya. Nah anak-anak, rencana Ibu dalam minggu ini ya, seminggu ini materi kita harus bisa selesai ya. Nanti Ibu Guru akan lanjutkan juga subtema yang ke-4. Setelah itu kemungkinan akan diadakan penilaian tengah semester atau biasa disebut dengan MID ya. Nanti akan diinfokan lagi kepada anak-anak kalau jadwal PTS-nya sudah siap ya anak-anak ya. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum Ibu Guru mengawali pembelajaran hari ini ya, sebelum kita juga berdoa ya, Ibu Guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran Ibu Guru dari Sabang sampai Merauke. Oke. Hello guys, hello everyone, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel Yustasi. Nah, anak-anak, before you continue watching Yustasi video, don't forget to press subscribe button, press bell button, like, comment, and share video Yustasi. We are friends on YouTube, keep following Yustasi interesting and cool video. Continue to create, develop talents, good luck with that. Okay guys, my video channel Yustasi about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yustasi, it finish. Okay, thank you so much everyone, thank you so much my student. Nah, anak-anak, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran hari ini kita awali dengan berdoa ya. Dan di sini Ibu tidak akan tampilkan teks ya. Jadi hari ini kita menggunakan bahasa Indonesia, oke? Okay? Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sebentar lagi Ibu akan tampilkan video selanjutnya ya. Jadi anak-anak simak penjelasan Ibu Guru ya tentang tema yang ke-6, subtema yang ke-3, pembelajaran yang ke-5 atau ke-5. Oke anak-anak, tetap semangat di rumah ya. Jangan lupa kalian berdoa juga di rumah ya. Jadi ikut kalau Ibu Guru berdoa, kalian juga berdoa di rumah ya. Nah anak-anak tetap semangat ya. Sebelum belajar, saran Ibu kalian sarapan pagi dulu ya. Minum susu ya, supaya kalian badannya sehat ya. Oke anak-anak, jangan lupa makan sayur-sayur juga dan buah-buahan. Oke, semangat ya. Dah. Oke anak-anak, sekarang kita langsung lanjutkan materinya ya. Tadi Ibu sudah mengajak anak-anak untuk berdoa bersama ya. Hari ini kita lanjutkan adalah tema ke-6, subtema yang ke-3, pembelajaran yang ke-5 ya anak-anak. Nah tadi di awalan Ibu sudah berikan doa pembuka bersama-sama ya. Kita sudah berdoa bersama, jadi sekarang kita lanjutkan saja materinya di slide berikutnya. Oke anak-anak, sekarang kita baca bersama-sama ya. Apa yang sedang dilakukan anak yang tampak pada gambar? Nah, pada gambar ini ada anak-anak yang sedang bermain di taman ya. Ada yang bermain lompat tali, ada yang bermain lari-larian ya. Anak tersebut berlari-lari mengejar kupu-kupu dan juga ada anak-anak yang sedang melompat. Maksudnya bermain lompat tali ya anak-anak ya. Oke, next slide berikutnya. Apakah kamu suka bermain sambil melompat? Iya ya, kebanyakan anak-anak paling suka bermain-bermain dan melompat-melompat ya. Bagaimana gerakan melompat tersebut ya? Kita bisa melakukan gerakan melompat, ada berbagai variasi gerakan melompat. Oke, next selanjutnya. Perhatikan gambar berikut, peragakan gerakan sesuai petunjuk gurumu ya. Oke, nah seperti ini adalah, ini ada hubungannya dengan materi PJOK ya anak-anak ya. Jadi gerakan melompat seperti ini ya, melompat, melompat ya. Yang biasa anak-anak lakukan pada saat pelajaran olahraga di sekolah ya. Oke, amatilah
Kembali gambar di atas, ada kupu-kupu yang sedang terbang. Ada juga kupu-kupu yang sedang hinggap pada bunga, ya. Oke, masih ingatkah kamu dengan permainan kupu-kupu di taman bunga? Ya, ayo kita mainkan kembali permainan itu. Tambahkan satu peraturan. Oke, next. Peraturan tambahannya adalah sebagai berikut. Jika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari, kemudian bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Oke. Next, ikuti peraturan permainannya dan jagalah kekompakan, ya. Oke, next. Nah, anak-anak kita lanjutkan lagi ya. Siti dan teman-temannya bermain dengan gembira. Semua mengikuti peraturan permainan. Ibu guru pun senang melihat anak-anak kelas 2 tertib dalam bermain. Oke, next. Siswa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menjadi bunga, kelompok yang kedua menjadi kupu-kupu. Satu bunga berpasangan dengan satu kupu-kupu. Kupu-kupu berdiri di belakang bunga. Satu orang siswa menjadi pemimpin permainan, ya. Oke, ketika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan genap, kupu-kupu berlari di belakang bunga sebanyak 5 kali. Jika pemimpin permainan menyebutkan satu bilangan ganjil, bunga berlari. Kemudian bunga berputar mengelilingi kupu-kupu dan bertukar tempat dengan bunga yang lain. Oke, next. Apa yang terjadi apabila anak-anak kelas 2 tidak mengikuti peraturan permainan? Nah, ya, jadi di dalam kelas ataupun bahkan di lingkungan rumah anak-anak, ya, bukan hanya di lingkungan sekolah saja, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, ya, itu sebenarnya setiap kita bermain dengan teman-teman itu memiliki aturan, ya, anak-anak, ya. Nah, kalau kita melanggar aturan-aturan dalam permainan, ya, maka kalau kita melanggar peraturan permainan akan mengakibatkan hal yang tidak baik. Nah, hal-hal yang tidak baiknya seperti misalnya bertengkar dengan teman, ya, berkelahi dengan teman, atau berebut mainan, atau tidak sportif, ada tidak res. Misalnya kalau kita bermain itu anak-anak kan pasti ada yang kalah, ada yang menang, ya. Mungkin ada yang tidak bisa menerima kekalahannya, ya, seperti itu. Jadi itu namanya berarti tidak bisa bersifat sportif, ya. Nah, banyak sekali bisa bertengkar, ya, itu kalau atau bahkan tidak disukai teman, ya, untuk selanjutnya teman-teman mungkin tidak mau bermain lagi dengan kamu, ya. Maka kita pada saat bermain harus mengikuti aturannya, anak-anak, ya. Nah, sebutkan salah satu tata tertib ketika jam istirahat di sekolah, ya. Pada saat jam istirahat di sekolah, ya, dilarang bermain bola di dalam kelas atau ruangan lainnya. Jadi kalau ingin bermain bola, anak-anak itu bermainnya di lapangan, ya, seperti perpustakaan, ruang komputer, dan lain-lain. Nah, itu juga tidak boleh. Tidak boleh bermain bola di ruangan kelas, di perpustakaan, di ruangan komputer, dan di ruangan lainnya, ya. Jadi kalau ingin bermain bola, itu bermainnya di lapangan, ya. Oke, next. Apa yang kamu lakukan untuk mematuhi aturan dilarang bermain bola di dalam kelas? Nah, oke, aku dan teman-teman bermain bola di lapangan. Nah, itu adalah pilihan yang tepat, anak-anak. Jadi, bermainlah di lapangan, ya. Oke, apakah kamu pernah melanggar aturan di sekolah? Nah, iya, pernah. Misalnya ini cerita, ya, cerita Lani, ya, anak-anak, ya. Iya, pernah saat itu hujan turun. Aku dan teman-teman bermain bola di dalam kelas. Salah satu temanku tidak sengaja menendang bola ke arah jendela sehingga kaca jendela menjadi pecah, ya. Oke, ini adalah pengalaman Lani dan teman-temannya. Jadi kesimpulannya, kita harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolah karena tata tertib dibuat untuk kebaikan bersama, ya. Jadi bukan hanya di sekolah saja, mungkin di lingkungan rumah atau di lingkungan masyarakat, ya. Oke, next. Beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan di lingkungan sekolah. Misalnya yang pertama, membolos upacara bendera, ya. Jadi pada saat jam upacara bendera, dia tidak ikut upacara, ya, tapi dia pergi bolos atau keluar sekolah. Nah, itu adalah perbuatan yang tidak baik, anak-anak, ya.
Datang terlambat, nah sering-sering terlambat ke sekolah juga ya, nanti bisa dipanggil orang tuanya ya. Membuang sampah sembarangan, nah ini juga hal yang tidak boleh ya. Jadi buanglah sampah pada tempatnya atau di tong sampah ya. Oke, yang keempat, mencoret meja, kursi, dan tembok. Keluar kelas tanpa seizin guru, tidak mematuhi seragam sekolah, dan makan minum di ruangan kelas pada saat jam pelajaran ya. Jadi pada saat jam istirahat is okay, enggak masalah kalau jam istirahat, tapi pada saat belajar di kelas, nah itu tidak boleh anak-anak ya. Jadi pada saat belajar Vita fokus dengan belajar ya. Jadi jangan dulu makan. Oke. Lanjut ke 8, tidak mengerjakan tugas, menggunakan perhiasan yang berlebihan, membuat kegaduhan. Kegaduhan itu berarti membuat keributan. Nah, itu juga tidak boleh anak-anak ya. Jadi ini adalah aturan-aturan yang di sekolah anak-anak ya, salah satu aturan ini. Nah ya, jadi sampai di sini dulu ya, materinya tidak terlalu banyak ya anak-anak ya. Jadi sampai di sini mudah-mudahan kalian dapat memahami ya. Oke, nanti di video selanjutnya ibu guru akan tampilkan kita untuk berdoa bersama ya, nanti di video selanjutnya. Oke anak-anak, kalau tidak salah itu ini kan hari Senin ya, berarti kemungkinan Senin depan ya, kalau tidak ada halangan tanggal 8 Maret ya, 8 Maret 2021, minggu depan kalau tidak ada halangan kita akan mengadakan penilaian tengah semester atau PTS atau biasa disebut dengan MID ya, ulangan bersama ya. Oke anak-anak, jadi dalam minggu ini ya ibu akan mengejar materi untuk selesaikan subtema 3 dan kita akan lanjut ke subtema yang ke-4 ya anak-anak ya. Oke, tetap semangat dan jangan terlalu cemas. Kok PJOK belum disampaikan? Setiap PJOK itu kan selalu masuk ke dalam tematik-tematik ya, jadi saling berhubungan anak-anak ya. Nah, agama sudah selesai materinya, sudah sampai ke cerita Maria yang mengunjungi Elizabeth saudaranya, sudah sampai di situ. Nah, kalau anak-anak buka lagi di halaman berikutnya itu sudah latihan ulangan tengah semester ya. Nah, jadi kita mau kejar materi tematik karena masih ada ya subtema ke-4. Setelah itu PJOK, tapi PJOK sebenarnya tidak terlalu sulit ya, karena setiap ibu menyampaikan materi tematik itu sebenarnya di dalamnya sudah ada PJOK-nya juga ya anak-anak ya. Oke, nah sampai di sini dulu. Oke anak-anak, ikutin lagi video ibu guru selanjutnya ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Oke, see you, bye. Nah anak-anak, mudah-mudahan kalian sudah menyimak video pembelajaran dari ibu guru dan mudah-mudahan kalian dapat memahami ya penjelasan dari materi yang tadi disampaikan. Oke anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Oke anak-anak, jadi kalau nggak salah ya, kita sudah masuk ke tema yang ke-6, subtema yang ke-3, pembelajaran yang ke-5 ya. Jadi besok akan ibu lanjutkan lagi pembelajaran yang ke-6 ya. Jadi rencananya dalam minggu ini, dalam satu minggu ini, kita harus sudah selesai ya tema yang ke-6. Jadi ibu akan kejar subtema yang ke-4, karena rencananya minggu depan itu akan ada ulangan penilaian tengah semester ya, kemungkinan tanggal 8. Tapi kalau ada halangan mungkin bisa diundur ya, tapi nanti akan ibu infokan lagi. Jadi belum pasti juga ya, kemungkinan minggu depan tanggal 8, tapi belum tahu juga. Oke anak-anak, seperti biasa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri tutup dengan berdoa ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Okay.